Let's start. Ibu kok tidak ada suaranya? Assalamualaikum, Bu Irvana. Malam, sekarang. Baik, Ibu. Alhamdulillah. Pagi, Bu Reni, Bu Mul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi, kangen. Iya, ya Allah. Kangen, kangen. Rabu moderator Ibu Irvana. Ibu Irvana itu belum masuk ya. Belum masuk iya Bu. Sudah. Umur. Aku mandi dulu. Dulu aja. Ngobrol. Mandi dulu. Aku mau mandi dulu. Masak dulu, mandi dulu, olahraga dulu, jemur dulu. Halo Bu Rini. Iya Bu. Pak Is. Iya, Bu Mul. Sehat ya? Alhamdulillah, di lockdown lagi ya? Iya, Bu. Aduh, ya Allah, di lockdown lagi. Di Jakarta semua lockdown lagi, benar, Bu? Kalau kita gimana? Kan sampai tanggal 11 kita sama Bu, sampai besok. Besok. Kayaknya diperpanjang, kalau Jakarta sudah lockdown, ngajak Bogor mau tidak mau. Kembali semula ya. Kita sudah rindu, pengen makan bareng, pengen ketemu bareng. Sekarang masih belum bisa. Ibu piring. Bu Mur, apa kabar? Sehat Ibu, alhamdulillah. Ini pada pakai HP ya? Iya, Bu, karena aku nanti jam 10 tuh ada pembekalan pembimbing BKM itu loh. Jam 10. Iya. Ya coba. Pesan berapa? Satunya berapa, Bu Rin? Satunya kalau sesapi 45.000. Kalau ayam 35.000. Boleh ayam nanti. Kalau Bu Mul itu kalau banyak-banyak, ada kopi seliter, ada sesapi, ada enggak tahu dia mah banyak-banyak habis aja. Makasih ya, Bu Mul. Saya coba boleh. Aku ayam 2, sapi 2 ya.
Udah itu doang. Kopinya enggak? Kopinya enggak dulu, mah euy. Kenapa tanggung 5 gitu loh? Hah? 5 sesapi 3. 5 kasus 2. Nanti yang lainnya. Lima gratis satu. Bubur ayamnya yang sudah aku bumbuin ya. Ya, ya, ya. Sambal kata enak banget yang ayam bakar bumbu. Nah, coba aja. Tapi ya. Bubur pesuka pedes enggak? Enggak. Oh ya, pedes kan gitu. Dari itu aja, dari pisang. Ya, udah pisang ya. Iya. Aku kan beli masaknya gini. Budi, aku kan pakai cabai paprika, pakai apa namanya jagung, apa tuh? Jagung muda apa sih? Gitu. Ya, terus aku pakai apa namanya? Pakai itu tuh yang di supermarket yang wortel, buncis yang udah dipotong-potong sama jagung. Enak itu. Assalamualaikum. Enak. Ibu bapak, acara mau dimulai. Iya. Iya, nanti di luar ini ya, Bu. Saya pesan deh. Oke. Ini Bu Irfan udah muncul, Bu Irfan. Assalamualaikum. Salam. Suaranya enggak kedengeran, Bu. Bu Irfan suaranya enggak kedengeran. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelum acara dimulai, kami dari panitia akan menyediakan kuis. Kuis lagi? Untuk bermain aja, Ibu. Untuk bermain, biar semangat buat mengikuti. Ya, ya, ya. Sip, luar biasa. Coba. Oke. Kuisnya nanti saya akan share linknya di chat. Oh, di chat ya. Di chat ini. Mantap. Ini. Iya, Bu. Silakan. Silakan pada join. Ini linknya ini. Iya, Ibu. Itu linknya. Silakan pada join. Ini linknya yang sudah ada di chat ini ya. Iya, Ibu. Oke. Mana aku kagak ngerti. Iya, ini gimana? Jawab aja saya nggak akan jawab. Enggak dulu, itu ada tulisan chat, Nah, itu diklik, nanti di situ ada ini. Nanti peserta yang dapat nilai terbesar akan mendapatkan door prize dari panitia. Asik. Mobil. Kuncinya aja ya, Bu. Mana sih aku mau pakai wortel ini? Bisa itu pakai script, pakai share nggak bisa karena dipakai sedang dipakai sharenya. Oh gitu. Ya udah. Yang sama ini nggak ikut. Ya ikut twist ya. Halo Bu, tapi kita Bu. Ada belum mandi. Kemudian kemana gambarnya aja ini mah? Ada ini di depan. Ayo, di depan. Para peserta silakan pada join. Baru 15 orang yang berjoin. Jelokor duduknya. Orang tuh jelokor. Partisipan nggak banyak, 65. Ini kuis apaan sih? Assalamualaikum Bu Silmi. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga dengan Panta. Assalamualaikum. Ini Profesor Anton Iskandar ya. Alhamdulillah.
Alhamdulillah bisa ketemu di sini ya. Iya, Bu. Ya, MP-nya ya. Naon sih ih kopi teh ih aing sieun itu aing geus si kopi mane itu ih teh aing nian deui teh ih on bawa ih mama memutar aja, wis nggak berapa, masih. Ini kuisnya muter, ada yang mau buka-buka. Aku udah, aku tinggalin. Aku mau ikutan, pusing. Aku pusing gak pengen sana lagi. Oke, kuis ini isinya itu ada beberapa pertanyaan. Nanti juga setiap pertanyaan akan mendapatkan nilai. Nah, bagi peserta yang mendapatkan nilai terbesar akan mendapatkan door prize dari panitia. Alhamdulillah. Yang tidak ikut kuis juga door prize ya. Iya. Yo, bagi para peserta, silakan join. Baru ada 31 orang. Ya, satu.
Bagi peserta ada yang mau ikut lagi join atau tidak, soalnya permainan akan segera dimulai. Baik, karena waktu sudah lewat, mari kita mulai permainannya. Silakan masuk ke link yang tadi sudah diberikan. Thank you.
Bagaimana? Sudah semua? Sudah. Baik. Karena permainan sudah selesai, nanti pemenang akan diumumkan oleh panitia di akhir acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Andriyati Nuryati Ningsih, M.Si, selaku Ketua Program Studi Biologi Universitas Pakuan. Yang kami hormati Bapak Ibu Dosen Program Studi Biologi Universitas Pakuan. Yang kami hormati para narasumber Kuliah Umum Biologi 2020, Ibu Dr. Silmi Maria, S.Si, M.Si, dan Bapak Dr. Insinyur Intang Iskandar, M.Si. Yang kami hormati Saudara Aulia Rotafaidi selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Biologi Heliantus Universitas Pakuan. Yang kami hormati Saudari Aulia Greni selaku Ketua Pelaksana Kuliah Umum Biologi 2020 serta para peserta Kuliah Umum Biologi 2020 yang berbahagia. Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Kuliah Umum Biologi yang diselenggarakan pada hari Kamis 10 September 2020 dengan tema Biology for Better Nature, peran satwa primata dalam bidang biomedis dan konservasi. Hadirin sekalian, sebelum memasuki acara, perkenankanlah saya Zahra Zianana selaku pembawa acara pada hari ini untuk membacakan susunan acara. Acara pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan-sambutan, pembacaan tata tertib, dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Memasuki acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita awali acara pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Yeah.
Sambutan pertama akan disampaikan oleh Saudari Aulia Reni selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Kuliah Umum Biologi 2020. Kepada Saudari Aulia Reni, saya persilakan. Ya, terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Hendrawan Prihatini, selaku Direktur Akademik Universitas Pakuan. Yang terhormat, para dosen program studi biologi Universitas Pakuan. Yang terhormat, Ibu dan Bapak Pemateri, yaitu Ibu Dr. Silmi Maria SSI MSI dan Bapak Pemateri Kansan PMSI. Dan yang terhormat, Ibu Ivana Fauzia Lesti, selaku moderator. Yang terhormat Saudara Aulia Oktavedi selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Biologi Haliantus dan seluruh tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Segala puji melalui kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatannya sehingga kita bisa berkumpul di acara kuliah umum pada pagi hari ini. Dan terima kasih pula kepada rekan-rekan panitia yang telah menyiapkan acara dengan sebaik mungkin. Dan para hadirin yang telah menempatkan waktunya untuk menghadiri acara umum pada hari ini. Yang dimana pada hari ini kita akan kedatangan pemateri yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa mengulik lebih dalam, mengenal lebih dalam bagaimana peran satwa primata dalam bidang konservasi, dalam bidang biomedis dan upaya konservasinya. Melalui sambutan ini, saya mewakili panitia acara mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah menempatkan hadir, dan antusias teman-teman semua dalam mengikuti acara kuliah umum pada pagi hari ini. Semoga acara kuliah umum pada pagi hari ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata, mohon maafkan sebesar-besarnya. Yang sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Aulia Reni atas sambutannya. Selanjutnya akan ada sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Biologi Heliantus, Saudara Aulia Nur Oktavedi. Kepada Saudara Aulia Nur Oktavedi, saya persilakan. Thank you.
Kepada saudara Aulia Dr. Freddy, apakah sudah bergabung? Baik, mohon maaf karena ketua himpunan belum bisa hadir, maka sambutan akan kita lanjutkan. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh ketua Prodi Studi Geologi Universitas Papua. Namun mohon maaf pada kesempatan kali ini sedang menghalangkan hadir, maka akan diwakilkan oleh Ibu Dr. Wahyu Prihatini MSI selaku Direktur Akademik Universitas Papua sekaligus membuka acara kuliah umum biologi hari ini. Kepada Ibu Dr. Wahyu Prihatini MSI, waktu saya persilakan. Iya, terima kasih kepada moderator MC ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada hari ini masih kita mendapatkan berkah sehat ya. Sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini di sela-sela kesibukan, mungkin juga para dosen sibuk dengan kegiatannya, kemudian kami juga selaku mewakili prodi mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Entang Iskandar, kakak mungkin yang panggil ibu dan saya panggilnya ya, teteh atau mungkin kecil di bagian ya, ini telah sekaligus sebagai alumni yang pada hari ini berdua ini, beliau berdua ini sudah menyediakan waktu, meluangkan waktu di antara kesibukannya sehingga dapat memberikan sharing ilmu pengetahuan yang up to date ya, yang terkait juga dengan ilmu biologi dalam kuliah umum pada hari ini. Alhamdulillah ini adik-adik mahasiswa ini semangat ya, dalam perluas wawasan pengetahuan, mencari ilmu selain dalam perkuliahan juga dengan praktisi-praktisi dari ilmu yang terkait dengan biologi. Jadi kami selaku dosen di sini mewakili juga prodi, kemudian juga kaprodi ini mohon maaf karena ada rapat kerja di fakultas ini Pak, sehingga tadi pagi meminta saya untuk mewakili memberikan sambutan. Insyaallah, jadi saya juga kebetulan sedang ada kegiatan, tapi insyaallah menyempatkan waktu ya kita ini dalam membuka kuliah umum pada hari ini. Terutama memang karena topiknya juga ini kan sangat menarik. Ya, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa visinya prodi itu kan sekarang kita mengusung ke arah bioteknologi ya, dikaitkan dengan konservasi. Jadi saya rasa ini topik kuliah umum pada hari ini sangat relevan, kemudian juga ini untuk mahasiswa sangat baik karena akan dapat memperoleh pengetahuan yang terkini ya, up to date tentang penelitian ataupun perkembangan dalam ilmu biomedis ya, sebagai salah satu terapan di dalam ilmu dasar ya, biologi. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada para pembicara, khususnya kepada ini alumni ya, Teteh Silmi. Alhamdulillah, ya, ini juga dulu mantan mahasiswa bimbingan saya juga ini ya.
investasi ternyata Pak Nentang juga ini apa namanya belum apa sekitar tahun lalu juga kita sedang apa namanya berusaha melibatkan apa namanya mohon bantuan dari pihak PSSP kita sudah berusaha untuk membuka S2 tapi masih belum berhasil ini rupanya masih harus ada yang banyak urusan administrasi yang harus diinikan lagi ditingkatkan lagi di, atau diperbaiki lagi dilengkapi lagi dengan sesuai dengan permintaan Dikti. Jadi mungkin ke depan masih apa ya kami dari prodi biologi itu jadi nanti mungkin untuk pengembangan prodi menuju apa mewujudkan S2-nya nanti semoga ke depan bisa lebih dimudahkan dilancarkan prosesnya. Amin. Jadi dengan adanya kesediaan dalam memberikan kuliah pada hari ini kami sudah sangat berterima kasih sehingga pengayaan kepada mahasiswa itu menjadi jauh lebih baik karena mendapatkan ilmu dari praktisi yang memang sehari-hari bergelut dalam bidang ini. Karena beda kalau dengan dosen kan mungkin ya terbatas ya penelitiannya tidak terlalu intensif seperti para peneliti di lembaga penelitian. Demikian mungkin apa namanya? Sambutan saya mewakili prodi biologi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dosen dari biologi yang sudah hadir, ada Ibu Rini juga, ya, ada Ibu Mul dan Pak Ayu. Juga kepada Ibu Pak Irpana yang pada hari ini bersedia menjadi moderator dalam kuliah umum. Insyaallah kegiatan pada hari ini diberikan kemudahan, kelancaran dalam pelaksanaannya, tidak ada kendala. Terutama dalam hal jaringan ya, jadi karena di dalam sistem daring, jadi semoga tidak ada masalah dalam jaringan, sehingga semua peserta bisa mengikuti dengan baik apa presentasi pada hari ini. Jadi demikian, sekaligus saya menyatakan bahwa kegiatan kuliah pada hari ini disampaikan oleh Himpunan Mahasiswa Biologi yang terhadus dengan resmi saya buka. Bosan ditepuk ya, gini aja. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kekurangan nanti dari mahasiswa dalam pelaksanaannya, tapi semoga kita doakan berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Wahyu Priyatmi atas sambutannya. Selamat datang membuka acara pada hari ini. Hadirin berbahagia, masuki acara inti yaitu penyampaian materi oleh narasumber yang akan dipandu oleh Ibu Irfana Fauzia. Selaku moderator pada kegiatan kuliah biologi hari ini, maka kepada Ibu Irfana Fauzia, saya persilakan untuk mengambil acara. Audio yang dibuka oleh audio narasumber yang juga moderator dan juga para peserta.
agar tidak mengalami jalannya tidak semua dapat dilakukan. Selanjutnya yang keempat, para peserta dilarang menanggapi dalam bentuk suara apapun selama kuliah umum pada tahun ajaran ini berlangsung. Jadi sistemnya adalah satu arah narasumber yang berbicara, kemudian para peserta diminta untuk tidak menanggapi dalam bentuk suara apapun. Kemudian yang kelima, bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan pertanyaan di bisa digunakan dalam kolom chat ya. Nah, kolom chat pada aplikasi para peserta masing-masing, kemudian dengan format nama underscore profesi underscore pertanyaan ditujukan kepada narasumber siapa. Misalnya dengan contoh Aulia Anggreni underscore mahasiswa biologi Universitas Papua underscore pertanyaan ditujukan kepada Dr. Sini Maria. Sebenarnya seperti itu dan baru nanti di bawahnya pertanyaan dituliskan. Selanjutnya, kata-kata yang selanjutnya dilarang keras berbicara dalam kata-kata yang tidak sopan dan mengirim pesan yang mengandung sara atau yang tidak pantas seperti itu ya, kemudian dipahami untuk para peserta. Selanjutnya, nanti dari kami pembawa acara, MC dan juga tadi silakan aktif dalam adanya kolom chat, kemudian segala bentuk informasi akan dikirimkan di kolom chat. Ya. Selanjutnya, apabila ada peserta melanggar, maka kami tidak segan-segan untuk memberi peringatan. Sekali diberi peringatan, dua kali diberi peringatan, apabila sampai tiga kali tidak menggunakan, maka menggunakan para peserta akan dikirimkan dalam adanya kolom chat. Begitu ya untuk memperhatikan waktu. Untuk rangkaian acara juga sudah dijelaskan oleh pembawa acara. Saya akan memulai kuliah umum biologi pada dosen besar dengan topik peran satwa primata dalam bidang biologi dan upaya konservasinya. Di mana diketahui bahwa selama ini untuk satwa primata sendiri itu lebih konsentrasi ke habitat dan lingkungan. Untuk pembicaraan yang lain, saya akan menjelaskan di mana nanti para narasumber ini benar-benar akan memanfaatkan peran primata ini dari biologisnya dan juga bagaimana sekaligus sebenarnya konsentrasinya melihat satu satwa primata di Indonesia yaitu orang hutan yang menurut IUCN sudah statusnya ancaman kritis. Publikasi yang beliau juga ada banyak sekali ya. Kalau sebutin satu-satu bisa
Baik, terima kasih ya, Ibu Irfana. Saya coba share screen dulu ya. Bagaimana sudah terlihat? Sudah terlihat ininya, Bu? Sudah. Okay. Baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, juga kepada Dr. Entang untuk mengisi acara di Kuliah Umum Himpunan Mahasiswa Biologi. Suatu kebanggaan bagi saya bisa mengisi acara di Alma Mater, begitu ya. Selamat pagi untuk para dosen saya, ada Ibu Rini, Pak Ismanto, Bu Murfi. Saya ingin sebut satu-satu, Bu Oom, terus kemudian ada Bu Sri juga, terus ada Bu Mul, terus siapa lagi banyak nih, ada Bu Teri Saptari, kemudian tadi ada Bu Wahyu juga, Bu Teri Saptari pembimbing akademik saya dulu, kemudian Bu Wahyu adalah pembimbing skripsi saya. Banyak sekali kenangan saya di Universitas Pakuan. Kalau diketahui sini nanti jadi materinya berbeda ya. Ya betul, Bu Rini, apa kabar Bu Rini? Ini juga dekan waktu saya sekolah apa kuliah dulu. Baik, mungkin saya akan memulai untuk materi kali ini. Saya akan berbagi tentang peran satwa primata dalam bidang biomedis afiliasi saya di Pusat Studi Satwa Primata ITB. Nah, tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Irfana, tapi saya suka sedikit narsis ya, jadi memperkenalkan lagi gitu. Terus jadi saya di sini kepakaran saya sekarang di kultur sel hewan dan teknik sel punca, juga biosafety fundamental and practice. Jadi adik-adik mahasiswa yang tertarik dengan biomedis untuk kultur sel hewan, mari sama-sama kalau mau belajar, ayo ya. Nah, kemudian juga untuk pendidikan saya tidak akan lupa, saya lulus di program studi biologi Universitas Pakuan. Masuk saya tahun 1999 sebagai mahasiswa yang apa ya, konversi gitu. Saya dulunya dari diploma, kemudian saya masuk ke kelas di tahun 1999, berbeda 10 tahun dengan teman-teman saya satu kelasnya dulu. Jadi saya termasuk yang kalau dibilang senior lah, nggak mau dibilang lebih tua gitu ya, senior. Terus kemudian ya ini ada sertifikat saya, tadi sertifikasi saya sudah dijelaskan oleh Bu Irfana juga. Banyak juga saya belajar untuk stem cell baik di dalam negeri maupun di universitas di luar negeri. Jadi kita mulai mengapa sih perlunya hewan untuk penelitian biomedis ini dan kenapa harus satwa primata atau non-human primate. Jadi memang hewan ini dapat digunakan sebagai metode alternatif. Ya, jadi digunakan sebagai model untuk manifestasi klinis atau penyakit pada manusia. Nah, dengan pengembangan alternatif metode ini tentunya nanti akan meningkatkan untuk kesehatan pada manusia itu sendiri. Sehingga bisa dipelajari manifestasi klinis atau penyakit-penyakit yang sulit di terbentur praktikal dan etis di manusia dapat dilakukan di hewan dan itu semua banyak melalui biomedical research yang tentunya juga nanti bagaimana biomedical research juga akan berkaitan dengan konservasi, nanti Dokter Entang yang lebih banyak menjelaskan. Nah, biasanya mahasiswa biologi senang nih melihat yang seperti ini ya, untuk taksonomi mengingatkan sendiri, jadi satwa primata ini berada di ordo ya,
Jadi ada ordo primata, kemudian juga ada di sini ada prosimian, ya, di mana hewannya kecil, sini prosimian ini, terus kemudian juga nanti ada tarsius, kemudian juga ada yang tergolong dalam antropoidia, dan ini digolongkan menjadi dua, platyrrhini dan catarrhini. Ini yang banyak digunakan di biomedis. Nah, ini untuk prosimian itu sendiri, nanti kita bisa lihat di sini itu, kalau misalnya di Indonesia ada yang ada slow loris, kalau ingat ya, kukang itu dari lorisidae, ini prosimian juga. Terus kemudian ada lemuridae, kalau lemur itu lebih banyak di Madagaskar biasanya. Nah, ini contohnya mungkin sering melihat lemur itu ringtail lemur ya, tapi di sini ada yang lain lagi. Atau untuk lemuridae ini adalah Parisia variegata dari Inridae. Dan ini lorisidae, nama latinnya tidak tersebut. Ini adalah Netisibus javanica. Jadi ini nocturnal. Kalau kita lihat, misalnya banyak dijual ya di pinggir-pinggir jalan atau di pasar hewan itu kasihan sekali. Padahal dia nocturnal tapi dijemur. Dijualnya itu di pinggir jalannya kepanasan itu sangat bertolak belakang dengan kehidupannya slow loris. Nah, kemudian untuk ada lagi untuk tarsiodea. Ini tarsiodea, ini tarsius sangat kecil ukurannya. Dia juga nocturnal. Ini yang dipunyai oleh pusat studi satwa primata adalah Tarsius spectrum gurskae. Kemudian ini ada Tarsius yang dari Filipina juga. Jadi ada penyebarannya di Asia juga Filipina. Di Indonesia sendiri banyak di Sulawesi. Nah, kemudian di antropoida ini yang banyak ya antropoida. Nanti ada Platyrrhini dan Catarrhini. Ini untuk Platyrrhini ini biasanya disebutnya adalah monyet dunia baru. Catarrhini ini monyet dunia lama. Jadi nanti perbedaannya apa untuk monyet dunia baru ini? Biasanya ekornya itu disebut prehensile tail, dia bisa menggantung untuk digunakan untuk menggantung atau untuk pergerakan. Nanti kita lihat hewannya. Nah, ini lucu ya, yang paling kiri itu Saimirius ini adalah squirrel monkey. Kemudian ada ini owl monkey, yang tengah ini owl monkey, Autus rifrigatus ini dia monkey yang nocturnal. Nah, ini ada Cebus cappuccinus nih, biasanya suka di dipakai di film-film ya. Nanti kalau misalnya melihat film-film ada satwa primata sekarang bisa kenal gitu. Oh iya, ini yang dari monyet dunia baru ya. Banyaknya di Amerika Selatan gitu. Terus kemudian juga bisa ke utaranya itu bisa sampai Meksiko, kemudian juga bisa sampai ke Argentina untuk selatannya. Nah, ini yang monyet dunia lama. Ini pasti banyak kenal ya. Ini ada bekantan, Salis larvatus, ini makaka Nemes rina ya, beruk banyaknya di Sumatera. Ini suka diminta untuk ngambil kelapa ya. Kemudian ini juga makaka fascicularis yang banyak digunakan untuk penelitian di Indonesia. Kemudian ini makaka fascicularis ini kalau lihat topeng monyet ini yang suka digunakan ya untuk untuk topeng monyet ini di pinggir-pinggir kalau dibawa pinggir-pinggir jalan itu jangan hati-hati juga ya ini karena nanti kita lihat penyakitnya juga banyak yang sama dengan manusia. Yang sebelah kanan ini rhesus monkey, itu makaka mulata, ini dari India. Jadi kalau misalnya untuk penggunaan penelitian, itu harus restricted area gitu, jadi harus di daerahnya di India. Kalau misalnya ada di luar teritorinya, itu biasanya sudah dari dulu gitu ya, kalau yang sekarang sudah tidak boleh lagi keluar dari daerahnya. Yang di kiri bawah ini ada monyet hitam Sulawesi makaka nigra. Ini juga banyak digunakan untuk di bidang biomedis ini untuk penelitian diabetes. Nah, terus kemudian ini African green monkey kelihatannya greennya gitu ya. Nah, kalau dilihat greennya ini lihat di bawah ada scrotumnya warnanya hijau, makanya disebutnya African green monkey. Jadi ya, yang hijau itu
namanya skrotumnya ya. Nah ini ada babun, itu dari Afrika, banyak juga digunakan untuk penelitian di kardiovaskular. Nah jadi satwa primata itu banyak digunakannya sebagai hewan model untuk bidang penelitian biomedis ini. Nah jenis hewan model itu apa saja sih? Ada yang spontaneous, jadi spontan dia memang mempunyai, seperti makaka hitam Sulawesi itu makaka nigra, dia spontan diabetes. Ada juga yang di-induce, ya diinduksi. Makaka fascicularis bisa menjadi diabetes dengan diinduksi dengan streptozin misalnya ya, atau dikasih pakan yang ke arah menimbulkan diabetes. Atau negatif memang tidak ada, dia atau orphan yang hanya ada pada hewan saja atau pada manusia saja. Nah ini mengapa digunakan satwa primata, jadi kesamaan secara anatomi dan fisiologi, kemudian juga kesamaan dalam penyakit infeksius, dan mengalami menopause. Jadi sama dengan manusia, betinanya itu mengalami menopause. Gejalanya juga sama, suhunya bisa meningkat gitu ya, heat crisisnya ada ya. Nah, kemudian kesamaan dalam profil penyakit kronis, jadi misalnya ada penyakit asma atau misalnya yang lain juga, itu sama profilnya. Nah, sistem perkawinan dapat dikontrol juga lingkungannya ini apabila kita tangkarkan gitu ya. Jadi kita dapat mengontrol bagaimana betina ini harus bunting berapa kali, kapan, untuk penilaian apa. Nah, itu bisa kita kontrol lingkungannya. Misalnya ini untuk nanti jadi ada populasi yang betina khusus bunting, kemudian betina yang puber atau yang parus yang sudah melahirkan. Nah, ini yang banyak digunakan. Itu adalah untuk genus makaka monyet ekor panjang. Itu banyak digunakan untuk penelitian degeneratif medicine. Nah, beruk nih, pigtail makaka atau makaka nemesrina banyak digunakannya untuk penelitian yang berhubungan dengan imunologi. Ya, dia respon imunnya bagus. Rhesus makaka sama dengan makaka fascicularis, itu makaka mulata ini. Banyak digunakan untuk penelitian penyakit degeneratif, juga untuk bidang virologi. Kemudian monyet hitam Sulawesi ya, tadi makaka nigra, banyak digunakan untuk tingkah laku, juga untuk penyakit diabetes. Monyet Jepang, makaka fuscata, ini bisa untuk penyakit kardiovaskuler atau untuk tingkah laku. Nah, monyet Afrika banyak yang digunakan adalah babun dan ferret. Babun lebih banyak ke degeneratif medicine juga, ferret biasanya ke sistem imunologi. Babun dan ferret tidak ada di Indonesia, jadi hanya adanya di Afrika. Nah, kalau mendatangkan dari sana ke sini itu sangat harus hati-hati, biasanya itu melalui izin yang sangat ketat, karena biasanya agen penyakit yang dibawa oleh monyet Afrika itu sangat lebih mematikan di monyet Asia. Nah, kemudian untuk monyet dunia barunya ada squirrel monkey untuk penelitian kanker, digunakan juga untuk penelitian gigi dental, owl monkeys untuk penglihatan, kemudian tamarin dan marmoset. Dan marmoset ini kalitriside, kalitrix, kalau sering melihat ya, marmoset itu anaknya kembar, jadi dia suka digunakan untuk penelitian kembar. Kemudian ada yang terakhir, ini simpanse yang lebih mendekati ke manusia, tapi karena statusnya, nanti dokter tentang akan banyak cerita tentang status konservasi, jadi tidak banyak digunakan. Dia itu sangat bagus sekali untuk respon virus, untuk respon fisiologi juga sangat tinggi responnya. Nah ini untuk dalam penelitian biomedis ini banyak digunakan untuk penyakit infeksius dan non-infeksius, kemudian dalam neuroscience juga, kemudian tingkah laku, farmakologi, kemudian biologi reproduksi, ilmunya ibu mau ya, kemudian saya lebih banyak di model in vitro culture cell. Saya paling senang kalau misalnya sudah bermain-main dengan culture cell. Nah ini semua perlakuan atau penelitian yang menggunakan satwa primata atau hewan umumnya itu harus melalui persetujuan Komisi Pengawasan Kesejahteraan dan Penggunaan Hewan Penelitian atau disingkat Komisi Etik Hewan, karena
panjang ya, ya kalau komisi pengawasan apalagi di Pusat Studi Satwa Primata ini panjang sekali namanya, Komisi Pengawasan Kesejahteraan dan Penggunaan Hewan Penelitian Penangkaran Pendidikan, nah itu ya banyak panjang namanya kalau disingkat KPKPH4, nah gitu. Jadi disingkat saja Komisi Etik Hewan. Nah ini untuk penyakit infeksius digunakan untuk pengembangan vaksin, ada human papilloma virus, untuk HIV, dengue, ya. Kemudian atau infeksi SIV. SIV itu simian immunodeficiency virus, jadi sama dengan HIV pada manusia, gitu ya. Jadi studinya digunakan untuk studi AIDS, ini banyak menggunakan makaka mulata atau rhesus monkey. Kemudian studi patogenesis, jadi jalan penyakit itu seperti apa di dalam tubuh itu, kemana saja sih virus itu menginfeksi organ di dalam tubuh itu, nah itu perjalanannya ya. Kemudian imunologi, respon imun, sistem pertahanan tubuh, ya ini untuk penyakit infeksius banyak digunakan juga. Contohnya mohon maaf karena saya di Pusat Studi Satwa Primata, jadi mungkin aplikasinya lebih banyak mengambil yang sudah dilakukan di Pusat Studi Satwa Primata sebagai aplikasi di biomedisnya. Jadi ini beberapa yang sudah diantaranya ya, yang sudah dilaksanakan, itu nanti ada karakterisasi parsial patogen virus dari satwa liar di Indonesia, ada identifikasi dan karakteristik bulkol dari Pseudomallee, itu bakteri ya pada makanan dan makaka fascicularis. Kemudian juga untuk papilloma virus, jadi pada monyet juga ada papilloma virus. Kalau di manusia ada human papilloma virus yang menyebabkan kanker serviks ya. Kemudian juga yang kutil-kutil itu, nah, di makaka fascicularis juga ada namanya MFPV. Jadi makaka fascicularis papilloma virus. Nah kemudian ada identifikasi dan karakteristik penyakit infeksius pada orang utan ya, orang utan Sumatera Pongo Abeli. Dan tindak lanjut menjadikannya tersebut untuk perbaikan manajemen kesehatan. Kemudian ada pengembangan vaksin dengue, polio, HIV. Jadi untuk pengembangan vaksin dengue menggunakan tadi makanan Neisserina. Untuk polio menggunakan ginjal dari fetus makaka fascicularis. Kemudian untuk HIV kita menggunakan juga beruk ya makanan Neisserina. Nah ini beruk, kalau beruk lebih besar, terus rambutnya keemasan, ganteng pokoknya. Nah, ini jadi digunakan untuk penelitian SIV ya dan HIV. Kemudian juga kalau di makaka mulata kan sukar kita ya perolehannya kalau di Indonesia, jadi kita gunakan beruk dan ternyata mempunyai susceptibilitas yang sama dengan makaka mulata. Nah ini untuk screening terhadap hewan-hewan yang berpotensi dapat digunakan untuk vaksin riset nih, menggunakan yang namanya MHC-LL. Jadi sampel darahnya diambil, mereka kemudian dilihat secara molekuler menggunakan teknik PCR, adakah penanda ini ya, jadi mana A1 itu, main hewan itu apakah ada. Nah kalau misalnya beberapa hewan itu mempunyai positif terhadap alel ini, jadi kita gunakan untuk model ya, hewan model. Jadi kita tidak perlu menggunakan banyak, terus kemudian kita gunakan sebagai hewan penelitian gitu. Nanti kalau misalnya tidak berespon atau misalnya ada lemah, jadi mubazir gitu. Jadi kita seleksi dulu mana yang punya MHC alel ini, nah itu kita gunakan untuk hewan model, SIV dan HIV. Untuk dengue, nah ini kita gunakan makaka Neisserina juga, kemudian ternyata berespon juga terhadap infeksi ya, jadi yang diinduksi dengan virus dengue ya, ada beberapa serotipe itu masuk dalam konsorsium dengue nasional, itu kita masuk dalam konsorsium tersebut untuk pengembangan hewan modelnya. Nah, untuk penyakit non-infeksius, itu ada penyakit kardiovaskuler, saluran pencernaan, obesitas, diabetes, dan kanker. Hewan-hewan mana saja yang bisa digunakan? Ini tidak semua satwa primata bisa digunakan untuk semua jenis penyakit non-infeksius atau infeksius. Jadi, untuk penyakit kardiovaskuler, kita bisa memilih makaka fascicularis, gitu ya. Untuk saluran pencernaan, kita bisa memilih makaka fascicularis, tapi tidak dengan bekantan, misalnya. Karena apa? Saluran pencernaannya berbeda. Kalau misalnya saluran pencernaan makaka fascicularis sama seperti
manusia, tapi kalau makan tan, karena dia lebih termangkir, dia pemakan daun. Jadi terus dia ada bisa fermented gitu. Jadi sistem pencernaannya berbeda, ya. Nah, kemudian untuk obesitas juga itu maka kapaskular sebanyak digunakan, nanti kita lihat. Kemudian untuk diabetes dan kanker. Untuk kanker itu untuk injeksi kankernya sendiri di pusat studi satwa primata belum dilakukan, tapi ada kejadian kanker itu ketika hewan itu misalnya harus mengalami operasi, mengalami biopsi dan ternyata ditemukan misalnya ada potensi kanker. Gitu. Jadi memungkinkan sekali dapat dijadikan hewan model kanker. Untuk farmakologi ada validasi target, ya, metabolisme obat, toksisitas untuk biologi reproduksi, kemudian juga endokrinologi reproduksi melihat bagaimana profil hormon gitu ya, itu bisa digunakan juga dan mempelajari untuk menopause. Nah, untuk tingkah laku biasanya terkait dalam neurodegeneratif. Nah, untuk neuroscience juga bisa digunakan untuk Parkinson dan Alzheimer, ini keahlian dari kepala pusat kami. Ini keahliannya di Alzheimer. Ini jadi kita melihat beta amiloidnya, kemudian apakah bisa dijadikan marka untuk terjadinya Alzheimer. Dan ini masuk dalam LPDP kami sedang mengembangkan kit untuk deteksi amiloid beta 40 dan 42. Jadi bisa yang kira-kira cenderung pikun nih siapa aja nih gitu. Jadi bisa dilihat gitu ya. Nah, kemudian juga untuk penyakit neurologi lainnya dan neonatal ya, untuk yang anak-anak. Jadi bisa saat kelahiran bagaimana kita melihat mekanisme dan neuropatologi. Nah, kemudian untuk yang lainnya di non-infeksius adalah model in vitro, yaitu kultur sel. Jadi bisa mempelajari mekanisme karsinogenesis dan apoptosis. Jadi bagaimana kita melihat, mungkin kita sudah mengerjakan, biasanya kalau tahapan penelitian itu kan kita di in vitro dulu. Setelah melihat in vitro bisa, oke, kita lanjut ke in vivo. Biasanya nanti komisi etik hewan akan menanyakan kalau kita langsung ke hewan, pernah dilakukan in vitro gitu ya. Tapi kita bisa juga ke in vivo dulu baru in vitro. Itu untuk melihat apa mekanisme ya. Jadi bagaimana karsinogenesis atau apoptosis atau kemana sih jalur obat ini melalui reseptor apa sih obat ini bekerja, dan itu bisa dengan kultur sel. Nah, ini di pusat studi satwa primata ya kita untuk penyakit non-infeksiusnya kita melakukan ini karakterisasi profil marka molekuler hewan model primata sebagai penyakit asma, dan memang ada itu reseptornya memungkinkan mereka itu menjadi asma. Sudah dilakukan juga di hewan modelnya menghasilkan satu dokter kemarin penelitiannya. Kemudian juga ini efek dari isoflavon terhadap stem cell. Nah, isoflavon ini memang masih kontradiksi ya. Ada yang mengatakan kalau penambahan isoflavon itu bisa menimbulkan kanker. Ada juga yang dapat menghambat proses kejadian kanker. Nah, itu bisa dipelajari melalui stem cell ini ya, atau sel puncak. Kemudian juga untuk mempelajari aterosklerosis ya pada makaka fascicularis. Kemudian juga ini, nah, di sini pengembangan kultur sel punca sebagai model in vitro untuk berbagai studi kanker payudara. Kemudian juga pengembangan hewan model monyet ekor panjang untuk diabetes tipe 2, ya, dan untuk penggunaan bahan anti-diabetes. Dan kemudian juga ini pengembangan makaka fascicularis sebagai hewan model untuk penelitian penyakit Alzheimer. Nah, ini untuk yang aterosklerosis, kita buat monyetnya itu obesitas ya, jadi dibuat obesitas. Nah, dikasih pakan dengan formula tertentu, ini kami ada formulanya, sehingga terjadilah obesitas, kemudian hiperlipidemia. Nah, akhirnya terjadilah plak-plak yang aterosklerosis itu. Kalau yang normal itu seperti ini, ya pembuluh darah itu kalau secara histologi itu di tengahnya itu bolong ya ini. Nah, sebelahnya ini gambarnya adalah pembuluh darahnya ini sudah terisi sel-sel makrofag, terus sel-sel busa, sel-sel yang lain sehingga menghambat aliran darah yang lewat. Ya, ini karena makannya sering makan enak ya, mengandung lemak. Nah, begini paparan di dalam itu. Nah, ini bisa
meningkat markanya interleukin 10 dan CD58. Kalau misalnya sudah biomarker yang ini 2 tinggi, berarti ada sesuatu di pembuluh darahnya, dan akibatnya nanti apa? Ya pastilah kolesterol tinggi, kemudian mungkin terjadi stroke gitu ya, jantung koroner itu. Kalau misalnya nih pembuluh darahnya apa penampakannya, paparannya seperti ini. Nah, ini untuk pakan aterogenik. Ini juga menghasilkan satu dokter yang dari Papua nih. Jadi melakukan penelitiannya di sini. Ini ada monyet ekor panjang ya. Kemudian ternyata dilihat reseptor LDL-nya dan adalah pada situs ada di pada situs adenin dan sitosin ya, situsnya sekian ini abstrain, sehingga kalau misalnya kita seleksi yang mengekspresikan reseptor ini memungkinkan untuk jadi hewan model untuk aterogenik. Nah, ini untuk diabetes yang spontan memang makakan nigra, tapi makakan nigra juga statusnya ya sudah harus diperhatikan. Nanti mungkin dokter tentang akan menjelaskan status konservasinya. Kemudian ini kalau diinjeksi pakai STZ ya, streptokokin itu bisa menjadi diabetes. Kalau misalnya dikasih makan dengan formula tertentu juga cenderung dia menjadi prediabetik gitu ya, prediabetik akhirnya ya bisa digunakan untuk hewan model penyakit non-infeksius diabetes. Nah, ini ada untuk asma itu gen penyandinya kemokin ya. Jadi pusat studi satwa primata kemarin itu hasil penelitian salah satu staf kami meluluskan satu dokter juga dengan menemukan ya ini pengkode dari asma ini yaitu CCL7. Nah, ini runutan mRNA-nya sudah dideposit di gene bank ya, dan kode akses sekian ini runutannya itu dari staf kami yang mengkaji, menginvestigasi tentang reseptor ini. Nah, ini sebagai model in vitro, ini untuk non-infeksiusnya, kalau salah satunya adalah melihat apoptosis dengan fragmentasi DNA. Nah, jadi apoptosis itu kan kematian sel secara terprogram ya, pasti masih ingat nih adik-adik mahasiswa. Salah satunya dari apoptosis itu sel itu bisa membesar, babbling, dan juga bisa juga DNA-nya fragmentasi. Ini dilakukan di sel vero ya, jadi sel ginjal dari African Green Monkey. Kami memperolehnya dari ATCC, American Type Cell Collection, Certified Cell Line. Nah, ini terlihat di sini kalau yang paling kiri itu terlihat DNA-nya masih terdistribusi dengan baik. Kemudian kita lihat yang tengah dan yang paling pinggir ini di dalamnya itu sudah terfragmentasi, itu menandakan dia mengalami apoptosis. Biasanya ini setelah dipaparkan dengan suatu obat ya yang berpotensi untuk anti kanker atau angiogenesis gitu ya. Tapi umumnya kalau apoptosis ini ke arah anti kanker. Nanti ada lagi misalnya selain apoptosis adalah nekrosis. Kalau nekrosis paparannya tidak seperti ini. Nanti yang terfragmentasinya ada di pinggir keliling gitu ya. Nah, ini digunakan pewarnaan yang namanya Hood-Seny. Jadi kita mengamatinya di mikroskop fluoresens. Nah, ini untuk model in vitro-nya ini saya banyak bekerja dengan kultur sel punca atau stem cell. Bukan ilmu yang baru, tapi ilmu yang terus berkembang gitu untuk pengobatan regeneratif ya. Jadi banyak yang digunakannya apa? Sel punca mesenkimal, sel punca dewasa. Ada dua jenis sel punca dewasa dan sel punca embrionik. Kalau sel punca embrionik berasal dari embrio. Kalau sel punca dewasa itu banyak sumbernya dari sel punca mesenkimal yang banyak digunakan karena dia tidak menimbulkan rejeksi kalau misalnya kita aplikasikan untuk pengobatan regeneratif ya, karena MHC2-nya lock atau lemah gitu ya, jadi tidak aktif. Nah, asalnya ada dari sum-sum tulang, kemudian ada darah tepi ya, darah tepi itu darah perifer atau darah yang biasa diambil. Kalau manusia kita suka untuk donor darah itu dari tangan gitu ya. Kalau misalnya hewan
biasanya dari temu apa dari tema komunitas dari paha. Kemudian dari matriks tali pesat dari paha vaskularis dari cairan amnion juga bisa dikembangkan dari plasenta dan jaringan adiposa. Ini aplikasinya kalau ke manusia ini jaringan adiposa kan ada liposuction ya sekarang jadi disebut limbah biologis. Nah, ternyata itu bisa menjadi sumber stem cell yang sangat banyak di situ. Nah, kemudian ada sel punca asal kelenjar susu, mamas fil, ini masuk dalam penelitian saya, disertasi saya mengembangkan mamas fil ini, tiga dimensi kultur. Nah, kemudian juga akan dikembangkan, masih dalam tahap pengembangan, itu sel punca jaringan otak, jadi nerosfir nantinya untuk ke neuroscience penelitian. Nah, ini untuk apa sih sel punca itu? Dan aplikasi sel punca dalam biomedis adalah untuk sel based terapi. Jadi untuk pengobatan regeneratif. Ada diabetes, stroke, ya, atau penyakit jantung yang banyak itu sekarang untuk luka bakar, kemudian juga untuk aging, ya, atau untuk sistem saraf atau tulang juga. Nah, ini sel punca ini juga bisa digunakan sebagai model in vitro untuk pengujian senyawa bioaktif dan kandidat obat. Jadi, bagaimana sel punca itu bisa dia berespon ketika kita berikan gitu ke dalam tubuh, kemudian dia berespon langsung bisa ke targetnya yang kerusakan jaringan, itu karena ada interaksi antara reseptor dan ligannya di dalam tubuh. Nah, itu bisa kita pelajari nanti mekanismenya melalui in vitro ya, bagaimana reaksi reseptor dan ligan tersebut. Nah, ini untuk jaringan adiposa monyet, kami ambil dari daerah skapula juga. Terus kemudian untuk pulpa gigi, ini pulpa gigi sel punca mesen gimana dari gigi monyet gitu ya. Nah, ini kalau misalnya untuk mengambil gigi ini, kita tidak bisa khusus. Kita pakai monyet itu kita ambil giginya gitu ya, itu bisa nggak mungkin karena setelah kita ambil gigi terus kemudian dari mana pertahanan si monyet itu ya, kalau nanti pas dia menyeringai ternyata ompong gitu kan, jadi diserang dia sama teman-temannya, dia nggak bisa membela diri. Jadi bisa kerjasama penelitian dengan peneliti lain gitu ya, kalau pada akhirnya nanti hewan ini harus terminated. Biasanya saya tuh suka dibilang pemulung jaringan, jadi kalau ada hewan yang akan dietanasi untuk kepentingan penelitian tertentu, saya suka minta jaringannya untuk dikembangkan selnya. Kemudian tali pusat umbilical cord monyet ini sangat kecil, hanya 10 cm, tapi kita harus mengambil selnya tuh yang putih-putih itu ya, yang di sini ini harus diambil selnya dan tidak boleh bercampur dengan pembuluh darah yang ada di dalam. Nah, ini pengambilan darah perifer dari vena femoralis, kemudian juga asal sumsum tulang. Ini gold standar, biasanya sumsum tulang itu untuk manusia juga, tapi sangat invasif sekali. Nah, ini morfologinya sel punca mesenkimal itu, ini selnya menempel di tempat tumbuhnya, di luar tubuh ya, in vitro, membentuk, nah ini spindle, terus panjang-panjang ya, seperti fibroblast. Like, kalau sudah di luar tubuh, kita biasanya nggak sebut lagi itu sebagai sel epitel, sel fibroblast, atau sel apalagi endotel misalnya, tapi harus kita tambahkan epithelial-like, endothelial-like gitu ya namanya. Nah, ini untuk sel punca asal kelenjar susu, ini diambil jaringannya sangat kecil sekali, paling hanya berapa 75 miligram gitu ya. Ini sangat kecil sekali. Kemudian, tapi kita harus mengharvest atau mengisolasi selnya dari jaringan yang sekecil ini. Nah, ini untuk kita ambil, kita isolasi selnya, kita tumbuhkan. Nah, tumbuhlah selnya berbentuk epithelial-like ini. Dia menempel di tempat tumbuhnya. Kemudian, kita ambil selnya, kita ekstraksi messenger RNA-nya. Dan ternyata mengekspresikan beberapa markas stem cell, ada epithelial stem cell, ada mesenchymal stem cell, ada pluripotensial marker di sini, dan ada housekeeping gene, di mana gen ini harus terekspresi ya di saat kita mengekstraksi messenger RNA sebagai kontrol. Nah, karena jumlah stem cell-nya di sini berbagai macam stem cell itu ada, kita harus mengambil stem cell dari
kelenjar susu. Nah, akhirnya karena stem cell-nya sedikit, kita kembangkan dengan metode 3 dimensi. Kalau tadi metodenya 2 dimensi menempel, kalau ini melayang-layang. Jadi ini mammosphere namanya ya. Jadi untuk meningkatkan jumlah sel puncak kelenjar susu, jadi bentuknya spherical dan multiseluler, ini terdiri dari berbagai macam sel, mengekspresikan maka sel epitel CK18 dan CD24 ya. Dan juga ekspresi sel puncak kelenjar susu, dan ternyata ketika ditumbuhkan sel puncaknya meningkat, kemudian marka sel epitelnya menurun gitu. Nah, marka pluripotennya menurun juga, karena kalau sel puncak dewasa itu sifatnya multipoten, kalau pluripoten itu sifat dari sel puncak embrionik. Nah, jadi untuk dalam bidang medis ini, jadi kultur sel asal satwa primata dapat dijadikan sebagai model in vitro untuk studi yang tidak dapat dilakukan pada manusia, gitu ya. Tadi karena keterbatasan praktis dan etis. Ya, seperti tadi mammosphere itu saya ambil dari hewan yang nuliparus namanya. Nuliparus ini hewan yang sudah dewasa tapi belum pernah melahirkan. Ya, belum pernah menyusui, belum pernah melahirkan. Nanti ada yang puber, ada yang nuliparus, ada yang bunting, ada yang parus yang sudah melahirkan, menyusui ya, punya anak. Nah, kenapa diambil nuliparus? Karena nuliparus ini stem cell-nya banyak dan pembelahannya cepat, dan itu sangat rawan untuk terjadinya kanker. Jadi kalau misalnya ada trigger aja, itu tertriggernya sangat cepat ya. Stem cell itu pembelahannya sangat lambat. Jadi kalau misalnya tertrigger dengan suatu senyawa yang menyebabkan kanker, itu sangat mudah sekali. Jadi memang yang beresiko dari sini kita bisa lihat yang beresiko terhadap kanker itu ya, yang belum pernah menyusui ya, punya anak menyusui itu lebih tinggi resikonya. Nanti kita lihat lagi profilnya untuk yang puber, pregnant dan parus. Nah, itu akan dilakukan juga. Nah, ini keterbatasannya apa? Kita tidak mungkin kalau ke manusia akan minta ke remaja-remaja sekarang, minta dong selnya gitu ya, diambil. Nah, itu kan tidak mungkin kan. Jadi kita gunakan satwa primata. Atau misalnya untuk yang yang dari asal manusia, jaringannya itu banyaknya dari yang mammoplasty reduction, jadi mengurangi mengurangi besarnya payudara. Biasanya selnya itu diambil untuk mengurangi besarnya bentuk payudara, jadi itu bisa digunakan, tapi nanti tidak sesuai dengan tujuannya ya, dan kita juga tidak tahu kondisi individunya seperti apa. Nah, mungkin juga kultur ini atau satwa primata ini tidak dapat dilakukan pada rodensia karena perbedaan fisiologis dan anatominya. Seperti tadi, salah satunya ya, kelenjar susu dari makaka vascularis itu sama perkembangannya dengan manusia. Kalau dengan roden berbeda, kalau roden lebih banyak sel lemaknya, terus kemudian juga siklus reproduksinya juga berbeda, terus kemudian juga perkembangannya juga berbeda. Nanti ada yang namanya terminal end bud itu, terminal end bud pada makaka vascularis itu di awal. Kalau misalnya di roden misalnya di saat estrus, nah itu kan sangat berbeda. Nah, kemudian tadi yang saya ceritakan juga, ini penggunaan satwa primata untuk penelitian sel puncak atau sel lain atau penelitian ini tidak harus dilakukan sebagai studi primer, namun bisa hanya menggunakan limbah dari penelitian lain. Jadi kalau menggunakan satwa primata, yang misalnya satu peneliti akan menggunakan hanya ovariumnya saja, yang satu akan menggunakan jantungnya aja. Selama itu treatmentnya sama, selama tidak mengganggu fungsi yang lain dari risetnya, itu kita bisa pakai bersama-sama. Karena memang kan menggunakan satwa primata ini kelemahannya sangat mahal. Kalau kelebihannya memang tadi sudah jelasan kelemahannya, ya itu memang akan lebih mahal dibanding dengan yang lain. Nah, ini referensi yang saya gunakan dalam menyusun materi ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nanti mungkin kita bisa eksplor lagi di saat diskusi. Demikian Bu Irvana, saya kembalikan ke moderator. Bu Irvana masih mute ya. Terima kasih kepada dosen yang menarik sekali.
Kemudian kita memasuki masa guru yang kedua. Guru adalah merupakan anggota yang disinggara Baik, terima kasih Bu Irvana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya share dulu barangkali ya. Baik, sudah kelihatan ya. Jadi sebelum saya mulai, yang saya hormati Bapak Ibu dosen UMPAK yang berkenan hadir pada hari ini, kemudian saya berterima kasih juga kepada Himpunan Mahasiswa Biologi Heliantus yang telah mengundang saya dan Dr. Silmi untuk sedikit sharing tentang pengalaman apa yang telah kami kerjakan barangkali ya selama kami kerja. Jadi hari ini izinkan saya untuk sedikit berbagi tentang satwa primata di Indonesia dan juga bagaimana atau apa saja upaya konservasi yang telah dilakukan ya. Jadi itu yang akan kita bahas atau kita diskusi hari pagi ini. Sebelum kesana, boleh dong saya juga sedikit ikut nasi seperti Bu Silmi. Jadi dilihat dari namanya tentang Iskandar, saya memiliki campuran keturunan Turki dan Perancis. Itu keturunan Kidul dan dari Keranakan Cisaat, Sukabumi, jadi Sunda asli 100% sesuai dengan namanya. Tadi Bu Irvana sudah menjelaskan tentang publikasi juga buku juga pengalaman yang selama ini telah saya lakukan. Baik, kita mulai. kalau bapak ibu dan adik-adik mahasiswa lihat, ini adalah petadinia ya. Jadi yang warna hijau itu adalah sebaran satwa primata yang saat ini masih ada, masih hidup gitu ya. Kalau kita lihat itu ada di Meksiko yang sebelah kiri bagian atas, karena yang ini Meksiko, kan di sini kan Amerika ya. Kemudian Amerika Selatan, Amerika Tengah, kemudian Afrika, Madagaskar di sini, kemudian di Asia, dan termasuk kita di Asia Tenggara masih memiliki satwa primata. Kalau kita lihat garis khatulistiwa, berarti satwa primata ini sebetulnya memang lebih suka hidup di sekitar garis khatulistiwa. Ya, kalau kita seperti kanan di atas kan memang kutub gitu ya, terlalu dingin, kemudian juga yang di bawah. Baik, kalau setelah kita lihat itu,
Kalau dilihat jumlah, terdapat 505 spesies satwa primata yang ada di dunia yang tersebar di 90 negara. Nah, dari 505 itu, saya lagi mencoba melihat itunya. Jadi ada sekitar 100 lebih yang ada di di Asia, ya, di 20 negara Asia. Nah, kalau kita lihat dari 113 satwa primata Asia yang di-assess oleh IUCN atau yang dievaluasi oleh IUCN, 15% di antaranya itu sudah termasuk ke dalam kategori critically endangered species. Kemudian 40%-nya itu masuk ke endangered dan 22%-nya masuk ke vulnerable. Termasuk akhir-akhir ini pada bulan Juli kalau tidak salah, atau Agustus kemarin baru-baru aja, bahwa monyet ekor panjang pun yang tadi saya sampaikan jadi topeng monyet itu sekarang statusnya naik dari least concern ke vulnerable. Itu artinya populasinya semakin berkurang ya dari sebelumnya. Jadi dan ini pun masih sebagian di antara kami masih memperdebatkan itu, kenapa monyet ekor panjang masuk ke vulnerable sekarang, padahal kalau kita lihat jadi ada di mana-mana, dia sekarang sudah menjadi gangguan atau hama di perguruan masyarakat gitu ya. Baik, kita lanjut sekarang, ada berapa sebenarnya satwa primata yang ada di Indonesia? Menurut Rus et al. Tahun 2014, itu ada sekitar 59 spesies satwa primata di Indonesia. Sekarang ada sudah 60-an lebih, dan 11,7% di antara, dan ini merupakan 11,7% dari jumlah primata yang ada di dunia. Tetapi 30% di antaranya merupakan satwa primata endemik, ya. Dan sebagian besar dari 59 spesies itu sudah termasuk satwa yang dilindungi. Baik, ini ada primates in peril. Jadi setiap IUCN SSG itu secara berkala menerbitkan sejumlah biasanya 25 spesies most primate endangered in the world gitu ya. Ini berlaku untuk 2018 sampai 2020. Kalau kita lihat jumlahnya ada 25 di sini, 5 di Madagaskar, 7 di Afrika, 7 di Asia juga, dan 6 di neotropik. Nah, dari 7 yang di Asia, karena kita di Indonesia, kita lebih fokus ke situ, ada 3 di antaranya itu adalah satwa primata yang berasal dari Indonesia. Ya, satu Nycticebus japonicus atau kukang Jawa, tadi bisnisnya sudah ceritakan, itu memang endemik di Jawa Barat terutama. Kemudian ada Simias konkolol atau Simakobu, itu endemik di Kepulauan Mentawai. Itu hanya di situ, tidak ada teman-teman lain. Kemudian yang ketiga ada Pongo Tapanuliensis, orangutan Sumatera yang memang ini termasuk spesies baru ditemukan. Ya, ini sudah termasuk ke dalam 25 most endangered primate species in the world. Jadi tiga di antaranya berasal dari Indonesia. Baik, ini tadi yang masuk ke satwa primata dalam 25 yang paling dilindungi. Ada Nycticebus japonicus, kukang Jawa, kemudian Simias konkolol atau Simakobu, dan juga orangutan Tapanuli. Ya, ini yang sudah masuk ke dalam 25 spesies. Kita lihat di Indonesia. Ini peta Indonesia dan banyak sekali satwa primata yang ada di kita nih di Indonesia, kecuali di Papua ya. Kalau Anda barangkali mendapat informasi di Papua ada monyet ekor panjang, itu bukan sebaran alaminya, karena itu menurut beberapa informasi ada yang katanya membawa saat transmigrasi ke Papua, tapi ada juga sejarahnya itu kata pada saat zaman Jepang itu dibawa oleh tentara Jepang. Jadi ada beberapa cerita, tetapi monyet ekor panjang tidak hidup secara alami di Papua. Jadi yang kaya dengan satwa primata itu adalah di 4 pulau besar selain Papua ya. Gitu. Jadi tadi di sini ada Makaka Nigra,
ya, di Sulawesi Utara, ini ada di Cagar Alam Tangkoko. Ini seluruh makaka, jenis makaka yang hidup di Sulawesi itu sudah termasuk ke dalam critically endangered species. Ya. Mari kita lihat satu-satu. Nah, sebelum ke situ, ini sekedar berbagi saja, saya yakin adik-adik sudah banyak yang tahu bahwa apa, bagaimana sih ciri-ciri sapa pemata itu ya. Kita lihat gambarnya ini, mereka penuh dengan bulu kan ya, tubuh dipenuhi dengan rambut. Ini ada orang utan, yang di tengah ada owa Jawa, yang sebelah kanan ada bekantan. Ya. Umumnya mereka ini hidup di kawasan konservasi. Ya. Ya. Walaupun sekarang ini sudah ada identifikasi karena kukang Jawa hidup di Talun. Talun itu adalah perkebunan masyarakat, yang awalnya digarap oleh masyarakat, kemudian dibiarkan, dan tumbuh menjadi hutan, gitu, hutan apa namanya, hutan tentang alami ya, hutan tumbuhan, dan kukang ini banyak ditemukan di situ, di Talun-Talun. Kemudian secara umum mereka hidup arboreal, artinya hidup di atas pohon, jarang sekali ke tanah, kecuali barangkali makan mesina ya, yang lebih banyak di ground atau di permukaan. Di permukaan tanah. Kemudian dia juga memiliki masa berhentinya lama sekitar 60 tahun, rata-rata kecuali orang utan mungkin lebih lama lagi ya. Baik, satwa primata. Kalau kita berbicara satwa primata, ini sambil juga terus menerus kita kampanyekan, karena masih sering menyebut monyet itu sebagai kera, gitu ya. Sampai sekarang masih sering ditemukan orang menyebutnya sebagai kera. Ya, jadi kita bagi dua. Satwa primata itu ada dua. Pertama yang kita sebut sebagai monyet atau monkeys, kemudian kera atau apes. Nah, bagaimana perbedaan keduanya? Kita lihat satu-satu. Kalau monyet, ini monyet ekor panjang, monyet yang suka digunakan oleh topeng monyet ya. Dia memiliki ekor yang panjang, kena ekor panjang namanya. Dan ekornya biasanya kalau pada saat dia foraging atau bergerak mencari makan, kadang ekornya ini digunakan sebagai penyeimbang dalam bergerak. Ya. Kemudian dia ini, spesies ini, bisa berjalan dengan keempat alat geraknya atau kuatur pedal. Kalau misalnya adik-adik melihat ada monyet bisa berjalan dengan dua kaki, itu bohongan. Itu terpaksa dilakukan karena ini dilatih alat topeng monyet supaya bisa bergerak berjalan dengan dua kaki. Tetapi secara alamiah mereka bergerak dengan baik. Nah sekarang kera atau apes. Bagaimana dengan apes? Perbedaannya dengan tadi, kalau tadi memiliki, kalau monyet memiliki ekor, kalau kera itu atau apes itu tidak memiliki ekor. Dia memiliki bantalan duduk ya, atau isyar falositis ini. Ya, tidak ada ekor, tapi memiliki bantalan duduk. Dan dia ini mampu berjalan dengan dua kaki atau bipedal seperti ini. Ya, dia bisa berjalan dengan dua kaki walaupun tidak dalam jarak yang sangat jauh. Kemudian kalau yang sebelah kanan ini di penangkaran, kalau ini di cagar alam Gunung Sancang pada saat saya penelitian mendapatkan grand dari National Geographic pada saat itu. Jadi kebetulan sangat beruntung bisa mengambil foto ini. Dia sedang berjalan menggendong bayinya di pohon yang agak rebah. Gitu ya. Kita sebut sebagai bipedal. Baik, nah pada saat mereka bergerak atau mereka bergerak untuk mencari makan atau foraging, mereka bergerak dengan cara berakiasi. Artinya, mereka bergerak seberayun dari dahan ke dahan untuk berpindah ke lain tempat. Oleh karena itu, karena mereka sering bergerak dengan berakiasi, lengannya itu lebih panjang dibandingkan dengan kaki. Ya. Jadi lengannya ini kalau sering berkelantungan, dia lebih panjang dibandingkan dengan kaki. Ini cara mereka berakiasi. Oke. Nah ini cara mereka berjalan dengan bipedal walking ya. Baik. Jadi itu yang atas tadi yang hitam. Rambutnya tebal itu adalah siamang, yang di bawah tadi yang berjalan dengan dua kaki di jembatan, di jembatan itu adalah sejenis gibbon. Baik,
Nah, kerak pun kita bagi dua lagi. Ada kerak besar atau great apes, dan ada kerak kecil. Nah, apakah di Indonesia memiliki kerak besar? Punya ya, satu. Adalah orangutan, baik itu orangutan Sumatera maupun orangutan Kalimantan. Selebihnya ada di Afrika. Ada gorila dan juga ada cimpanse. Ya, dan ini ketiganya sudah critically endangered species. Sangat-sangat susah untuk digunakan sebagai hewan penelitian biomedis, ya, karena statusnya yang sudah sangat, populasinya sudah sangat-sangat sedikit, kecuali barangkali keadaan emergensi barangkali ya, itu barangkali bisa. Tapi dalam kondisi normal, kan kita masih memiliki ekor panjang, ada risus, ada jenis primata lain yang memang populasinya masih lebih banyak dibandingkan kerak besar ini. Nah, bagaimana di Indonesia ada berapa spesies yang termasuk dalam kerak kecil? Yang pertama ini adalah Owa Jawa yang saya ambil fotonya di Halimun, di Gunung Halimun, Salak. Kemudian ini kalau ini saya untuk menghafal ini, saya suka ingat Michael Jackson. Kalau Michael Jackson suka pakai sarung tangan putih kan ya. Ini disebut white-handed gibbon. Anda bisa lihat tangannya putih kan ya. Ini makanya ini disebut white-handed gibbon atau hima batas selat. Kalau yang satu lagi, saudaranya, dark-handed gibbon, karena tangannya juga hitam, ini adalah hima batas agilis. Ya, ini ada di, kalau yang owa ada di Jawa, ini di Pulau Jawa, ini di Sumatera, ini yang agilis ada di Sumatera dan Kalimantan. Kemudian yang lain ada, ini ada siamang yang tadi apa namanya video yang berakiasi ini adalah dia. Kemudian saudara kecilnya walaupun berbeda genus ini adalah siamang kerdil atau Hylobates plossii yang hidup secara endemik di Kepulauan Mentawai. Ya. Kemudian yang ini adalah Hylobates mulori yang hidup di Kalimantan secara endemik. Yang itu adalah kerak kecil yang kita punya di Indonesia. Kemudian apa aja sih yang menjadi ancaman menurunnya populasi satwa primata atau satwa secara umum? Tentu sudah pada tahu habitatnya dirusak, baik itu untuk apa namanya pembukaan lahan untuk konversi habitat, misalnya jadi lahan sawit, misalnya gitu ya. Kemudian illegal logging, kemudian juga eksploitasi berlebihan untuk misalnya untuk perburuan, kemudian busmit, tahu ya busmit ya, diburu untuk dimakan, gitu. Kemudian juga dari perdagangan ilegal lainnya. Perubahan iklim tentu akan sangat berpengaruh juga kepada satwa primata, nular penyakit dari manusia ke satwa dan juga sebaliknya, dan juga introduksi spesies invasif. Misalnya kalau kita memproduksi satwa primata, misalnya dari tadi Bu Sini sampaikan dari Afrika, masukin ke sini, lepaskan di sini, tentu akan membuat kekacauan. Karena akan selain mungkin membawa penyakit, tentu dia juga akan mengalahkan spesies yang ada di habitatnya atau spesies pribumi. Gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan spesies invasif. Ini adalah foto-foto pembukaan lahan sebelah kiri, kemudian ini satwa sebagai yang diburu untuk dijadikan sebagai konsumsi. Kemudian ini yang sebelah kiri ini satwa primata yang sudah sangat jarang seharusnya, tapi masih diburu untuk dimakan. Dan ini perubahan iklim ya, atau fungsi. Di luar itu, satwa primata juga secara, kalau di negara-negara maju, sudah digunakan untuk penelitian yang harus berdasarkan hasil tangkapan, hasil penangkaran. Baru anakannya ya, ada F1 sudah boleh, tapi ada juga yang spesies yang sudah sangat-sangat jarang, baru F2 boleh dimanfaatkan untuk keperluan lain. Baik, ini kalau kita berbicara satwa yang harus konservasi itu ada satwa seperti apa? Yang pertama memiliki kekhasan. Ya. Jadi secara taksonomi bersifat unik, misalnya anggota tunggal dan marga atau family, misalnya di genus makaka gitu ya. Dia ya, pada sekarang kan banyak nih genus makaka di Sulawesi aja ada 7 spesies, di Jawa Barat ada 1 makaka fascicularis gitu ya. Tetapi misalnya kalau hanya ada satu genus, hanya ada makaka fasciculus saja,
Nah itu baru bisa dipertimbangkan untuk dikonservasi gitu ya. Itu salah satu rambu-rambunya. Kemudian yang kedua, keterancaman. Dan ini biasanya yang umum dijadikan sebagai alasan atau sebagai justifikasi untuk mengkonservasi satwa primata. Ini spesies yang menghadapi ancaman punahan. Ini sudah wajib harus dikonservasi. Kemudian yang ketiga memiliki saat kita ingin melakukan konservasi spesies. Baik. Nah, bagaimana caranya kita mengkonservasi satwa primata? Jadi, yang pertama, kita bisa mengkonservasi secara in situ dan ex situ. Nah, kalau in situ kan berarti kita melindungi satwa primata yang terancam punah tersebut di habitat alaminya. Tidak banyak campuran manusia di situ. Kita hanya menjaga supaya habitatnya tidak diganggu orang, tidak juga terhindarkan juga dari kebakaran, gitu ya. Mungkin salah satu campur tangan manusia pada saat konservasi in situ adalah bisa patroli atau monitoring, gitu ya, supaya satwa primata atau spesies lain yang kita jaga saat ini tidak diganggu oleh manusia atau misalnya menghadapi kebakaran, misalnya, gitu ya. Yang akan saya share di sini adalah konservasi yang akan dilakukan secara ex situ pada beberapa spesies satwa primata di PSSP. Kemudian yang kedua, rehabilitasi dan reintroduksi. Ini umumnya dilakukan oleh teman-teman dari NGO atau masyarakat, lembaga swadaya masyarakat ya. Seperti kalau di Bogor ada IAR, gitu ya. Kemudian orang hutan itu di Kalimantan, mereka banyak sekali orang hutan Kalimantan dan Sumatera yang ada pusat-pusat rehabilitasi dan reintroduksi. Jadi mereka merehabilitasi biasanya orang-orang hasil peliharaan, kemudian rehabilitasi, dicek misalnya kesehatannya, kalau sakit jadi obati, kemudian diberikan proses pembelajaran bagaimana cara hidup kita, baru nanti setelah semuanya oke, dalam artian mereka sehat, kemudian mereka mampu mencari makan alami di alam, baru dilepaskan. Ini bukan hal yang kelihatan simpel, tapi proses itu adalah proses yang panjang, karena untuk penyembuhan sendiri bisa trauma dari bekas penelitian, kemudian menyembuhkan dari penyakit, dan juga proses learning, cara memberikan pelajaran kepada mereka bagaimana mereka supaya yang tadinya tidak memiliki pengalaman hidup di hutan, bagaimana mereka supaya bisa mencari makanan di hutan, ini proses yang sangat panjang, gitu ya. Dan perlu dedikasi yang sangat tinggi dari teman-teman yang memang bergerak di lembaga swadaya masyarakat. Kemudian yang ketiga yang kami selalu lakukan juga minimal setahun sekali adalah outreach education program atau penyadartahuan kepada anak-anak sekolah biasanya dilakukan, terutama anak-anak SD. Kenapa anak-anak SD targetnya? Karena kami harapkan bahwa anak-anak SD itu masih bersih nih. Jadi kami ingin menanamkan jiwa konservasi gitu ya. Ingin menanamkan bagaimana pentingnya menjaga lingkungan, menjaga habitat, dan juga satwa-satwa yang di dalamnya supaya tidak diganggu atau diburu. Dan karena kami sulit banget juga bahwa untuk mereka di daerah misalnya di luar Bogor gitu, suka saya tolong nanti kalau misalnya orang tuanya masih suka berburu, tolong dibilang ya nggak boleh. Jadi melalui itulah seperti itu yang kita terapkan. Dan biasanya ingatan anak-anak kan long lasting ya. Kalau misalnya sudah terpaku, mereka tertarik untuk ikut mengkonservasi, biasanya itu akan long lasting pada saat mereka besar nanti. Nah ini dua hal ini yang biasa kami kerjakan. Baik yang pertama, kita lakukan mengkonservasi secara ex situ Owa Jawa. Ini pada saat awal dulu, awal 2000-an belum ada yang bisa berhasil menangkarkan Owa Jawa. Ini kerjasama kami dengan Taman Safari Indonesia. Jadi Taman Safari Indonesia meminjamkan satu pasang induk untuk ditangkarkan. Ya, jadi ini adalah indukan yang dipinjamkan namanya Ari dan Mimis. Itu mereka sudah dewasa kelamin. Sudah cukup umur untuk bereproduksi. Prosesnya tidak mudah karena mereka ini monogami, jadi harus diamati dulu apakah mereka memang saling tertarik atau tidak. Kalau pada saat pengamatan awal mereka tidak tertarik, terpaksa kami misalnya menukar betina atau menukar jantan
ke Taman Safari minta dikirim yang baru misalnya gitu ya. Tapi alhamdulillah pada saat itu, pada saat kami menangkatkan mereka nih, sebelum digabungkan, mereka di kanan secara terpisah, tapi mereka bisa saling lihat-lihatan, bisa saling melambai, gitu, tapi mereka tidak bisa saling sentuh, dan ternyata mereka saling tertarik, dan akhirnya kami satukan. Alhamdulillah selama nah, ini adalah kandang yang kami buat di fasilitas kami di Lodaya, di kantor PSSP, seperti ini, jadi ada dua kompartemen, sebelum digabungkan, misalnya Mimis ada di sini, Ari di sini, ini mereka yang juga lihat-lihatan, dan itu dan pintu koridor ini kami tutup. Baru setelah mereka tertarik, baru kita gabungkan dua-duanya. Dan alhamdulillah setelah mereka digabungkan satu tahun, mereka pianak. Ini adalah makanan yang biasa kita siapkan. Dan untuk mereka, ada karena mereka frugivor, memakan buah. Jadi kita siapkan buah-buahan, dan kita campur sayuran. Dan juga ada satu hal yang kami tambahkan adalah mangkicau. Mangkicau ini adalah pakan buatan yang kaya dengan nutrisi. Dan menurut penelitian waktu itu karena ada doktor S3 bahwa mangkicau sangat berperan dalam reproduksi owa, gitu, keberhasilan reproduksi owa. Jadi ini asalnya dari sepasang indu, kami punya 6 individu anakan hasil dari induk yang sama, gitu ya. Kemudian ini yang kami sempat videokan. Bagaimana sepasang induk ini dan anaknya di penangkaran kami. Ya. Ini anaknya yang pertama berdiri yang namanya OJ. Dan ini yang pinggir adalah anak kedua induknya. Nah ini adalah keluarga bahagia, sepasang orang tua dengan anak-anaknya yang hidup bahagia. Tetapi harap diperhatikan bahwa karena ini monogami dan untuk menghindari anak yang sudah mulai dewasa kelamin sebaiknya dipisahkan supaya mereka tidak mengalami induknya atau mengalami adiknya. Yang kedua adalah Carsius spectrum bruschiae, ini yang kami punya juga. Ini nocturnal, kalau tanya yang tadi juga ini nocturnal. Ya, ini kandang yang kami buat mereka. Masing-masing dipasangkan. Nah ini pakannya. Pakannya utamanya jangkrik. Kami coba juga coba tangkarkan juga jangkrik sebagai pakan supaya tidak setiap saat harus pulih ke pasar. Kemudian ulat Hongkong dan sebenarnya mereka, kalau di alam saya sering melihat Tarsius ini makan belalang. Ya, jadi sekali kami dapat kami berikan juga belalang dengan cara menangkap sendiri. Sayangnya di pasar belum ada ini yang jual belalang. Jadi biasa kami juga beli jangkrik. Kemudian ini adalah Tarsius yang kami tangkarkan. Ini video yang sempat kami rekam bagaimana mereka melihat saat ini saat malam. Ya. Jadi ini Tarsius yang kami punya di PSSP sepasang. Kemudian yang ketiga yang terakhir yang ada di penangkaran Lodaya ini adalah kukang Jawa atau Metisipus Javanicus. Secara kemudahan, kukang ini lebih mudah ditangkarkan, lebih bandel, artinya lebih bandel itu lebih tough, lebih kuat. Kalau Tarsius tadi kan dia sangat rentan terhadap perubahan, terhadap polusi suara bising, kemudian juga terhadap cuaca. Gitu. Kalau kukang ini relatif lebih adaptif terhadap lingkungan. Oleh karena itu kita lebih berhasil menangkarkan kukang Jawa dibandingkan dengan Tarsius spectrum bruschiae yang tadi. Ini adalah pakan yang kita berikan kepada kukang. Ada jangkrik, ada ulat Jawa, gitu ya, ulat Jawa, ulat Hongkong. Kemudian juga buah-buahan dan sesekali diberikan burung pipit, gitu ya. Tadinya sih saya tidak percaya juga bahwa mereka mampu makan burung pipit, gitu ya. Tetapi pada saat dicoba gitu kan, burung pipit kan diurna, sedangkan kukang Jawa kan nocturnal. Jadi pada menjelang malam kita berikan satu yang hidup nih, kita hidup di kandangnya. Jadi pada saat besok pagi kita cek, tinggal bulu-bulunya saja. Gitu ya. Jadi memang mereka memakan itu sesekali. Ini kukang Jawa, orang tuanya, ini anaknya, ya, yang digendong ini anaknya, kukang Jawa yang kita punya. Maaf.
saya harus revisi, mohon maaf, bukan kukang Jawa yang kami punya, kukang Sumatera, Nyctagus kukang. Ya. Kita punya satu, tetapi sayangnya mati. Jadi yang masih bertahan sekarang adalah kukang Sumatera atau Nyctagus kukang. Dilihat bedanya dilihat dari pola garis kepala sini. Kalau kukang Jawa atau Nyctagus Javanicus, mereka memiliki pola seperti garpu di kepalanya itu. Jadi ada garis tiga sini yang secara jelas gitu sampai ke belakang. Baik, ini yang terakhir yang kami tangkarkan adalah mayat ekor panjang. Ini sedikit berbeda cara penangkarannya. Kalau tadi memang full harus ada campur tangan manusia. Kalau mereka tidak dikasih makan ya mati gitu ya. Kalau mereka dikandang. Kalau ini kita menyebutnya penangkaran semi alami mayat ekor panjang di Pulau Tinggil. Ya, kalau belum pernah ke sana atau tidak tahu Pulau Tinggil di mana, ini pada Pulau Jawa bagian selatan ya, di daerah Banten Selatan. Kami memiliki base camp di sini di Muara Bidu Angen. Nah, Pulau Tinggil ini adalah di sini. Jadi pulau kecil 600 hektar, jadi kami harus nyebrang dari Muara Bidu Angen ke sini sekitar 1,5 sampai 2 jam tergantung ombaknya, karena ini Samudra Hindia yang lumayan. Jadi kami menangkapkan ini pas pendukung yang saya sebut tadi di Muara Bidu Angen. Jadi kalau Pulau Tinggil harus menyeberang menggunakan kapal. Ini Pulau Tinggil dilihat dari sisi utara. Nah, ini adalah bangunan yang ada di Pulau Tinggil yang digunakan oleh pegawai, juga peneliti atau mahasiswa yang mau penelitian di sana. Biasanya mereka mahasiswa di sini, di kabin-kabin sini. Ini biasanya kami gunakan sebagai ruang kuliah kalau ada pelatihan sama kursus setiap sekali dalam setahun. Tempat diskusi, tempat makan juga ada di gedung utama ini. Oh, maaf, ini adalah peta kondisi seperti ini, memanjang. 6 kilo memanjang, 1 lebar, 600 hektar. Jadi di sini dibuat transek-transek untuk memudahkan pemberian pakan ya. Gitu, karena kami membangun kandang-kandang di sini. Pada keadaan sehari-hari mereka bebas di hutan, gitu ya. Jadi sekali sehari pegawai di sana memberikan makan di kandang-kandang yang pintunya dibuka, gitu. Jadi mereka bisa masuk ke sana, ambil makanan, dan kita keluar lagi. Baru setelah pada saat kami butuh untuk menangkap, dan baru kita pada saat mereka masuk ke kandang, pintunya ditutup. Jadi itu, dan biasanya yang kami ambil memang adalah anakan hasil penangkarannya. Ini pakan alaminya yang ada di Pulau Tinggil, banyak sekali dari tikus, ya ada melinjo segala, ada sekali buah-buahannya, dan mereka tidak kekurangan makanan. Dan ini pakan alami yang biasanya kami gunakan pada saat awal. Ini ada pisang, tapi karena maintenance-nya susah, karena mereka busuk, akhirnya kita hanya memberikan pisang ke mereka sebagai pakan tambahan dan juga jagung, gitu ya. Ini kandang yang kami buat di Pulau Tinggil, jadi mereka bisa masuk dengan bebas ke sana untuk makan, gitu ya. Seharusnya itu sharing dari saya tentang apa yang telah kami lakukan di PSSP tentang penangkaran ex situ dari beberapa spesies satwa primata. Terima kasih. Saya kembali kepada Ibu Nirvana. Sekarang untuk
Kemudian sekarang juga ada malu-malu rupanya ya Bu ya. Kayaknya tadi banyak nyatet tuh. Bebas aja kok, bebas. Asal jangan tanya status aja Ibu ya. Bebas aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya izin bertanya. Mempelajari sel punca di pusat studi satwa primata IPB dalam penanganan COVID ini apakah sudah dipelajari dalam proses pengembangan? Bagaimana tadi agak putus-putus pengembangan sel punca? Itu saya ulang lagi loh Bu. Ya. Apakah mempelajari sel punca satwa primata COVID ini dipelajari juga di pusat studi satwa primata IPB? Oke. Bu Irfana bisa langsung jawab atau menunggu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya untuk adik Vega. Jadi untuk sel punca ke arah COVID ini belum dikembangkan karena memang kami memerlukan fasilitas yang lebih tinggi level keamanannya. Jadi kami di sini, lab kami di Pusat Studi Satwa Primata ini adalah lab biosafety level 2. Apabila mengerjakan sel punca yang ke arah COVID atau kan mungkin nanti akan dilihat bagaimana sel puncanya diinduksi oleh COVID ini, virus COVID. Nah, itu memerlukan biosafety level 3. Karena perlu containment yang untuk melindungi dari droplet dan aerosol. Dan juga kami belum mempunyai virusnya karena yaitu terkait dengan fasilitas yang ada. Jadi untuk COVID ini, kami mengerjakan untuk level uji diagnostik dengan menggunakan teknik real-time PCR. Jadi untuk uji diagnostiknya bisa, kalau misalnya ada sampel suspek positif COVID, itu kami bisa kerjakan di bawah biosafety cabinet, karena alat itu punya perlindungan terhadap operator, produk, dan lingkungan. Jadi kami kerjakan di bawah biosafety cabinet, ya. Kemudian setelah mendapatkan RNA-nya, itu kami bisa langsung mengerjakan uji diagnostik PCR, jadi bisa dikerjakan di lab yang tidak memerlukan biosafety cabinet. Jadi untuk diagnostiknya bisa di luar, tapi untuk preparasinya dari mulai ekstraksi RNA, kemudian prepare untuk PCR mix-nya,
itu semua dikerjakan di bawah biosafety cabinet, nanti baru dikerjakan masuk ke mesinnya di luar dari biosafety cabinet. Jadi untuk ke arah COVID ini saat puncak belum dilaksanakan di fasilitas kami. Tapi itu tidak menutup kemungkinan apabila nanti mungkin ke arah diagnostiknya atau pengobatan atau misalnya uji potensi pengobatan misalnya ya. Misalnya suatu senyawa diujikan apakah dia bisa mempengaruhi apa namanya meningkatkan sel paru-paru gitu ya, apa proliferasi sel paru-paru atau menyehatkan sel paru-paru, itu bisa digunakan tidak hanya sel punca tapi sel kultur sel asal paru-paru manusia ya. Jadi kerjanya tetap menggunakan kultur sel. Begitu mungkin jawabannya. Perkenalkan, nama saya Gilang Panji Kusuma, NPM 0611119073. Saya ingin bertanya kepada Bapak tentang Iskandar. Ada gak sih Pak hewan primata asal Indonesia yang udah punah, dan jika ada, kepunahannya itu gara-gara apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Gilang. Ini punten saya langsung begini. Ya, Mas Gilang. Oke, tadi bertanya adakah hewan atau primata Indonesia yang telah punah. Sejauh saya tahu belum ada, malah bertambah. Karena begini, primata ini kan masih tergolong baru di kita ya. Walaupun sekarang alhamdulillahnya sudah banyak mulai banyak sekali yang minat untuk penelitian primata, anak-anak muda dan mahasiswa. Zaman saya ingat tahun 2000-an aja, saya waktu itu sudah selesai S1 untuk mencari referensi oa Jawa aja sangat-sangat susah gitu ya. Nah sekarang ini sudah banyak nih gitu ya yang melakukan penelitian oa Jawa. Jadi sepengetahuan saya belum ada, malah muncul spesies-spesies baru seperti tadi kan ada orangutan terpandi. Kemudian yang paling banyak bertambah di spesies itu adalah spesies yang hidup di Sulawesi, gitu ya, terutama Tarsius. Tarsius ini bertambah dan bertambah terus karena memang mereka mulai mempelajari secara genetik gitu, atau anatomi juga, dan disinyalir memang berbeda dari spesies yang lain gitu ya. Nah kalau misalnya punah sih banyak faktor. Kenapa satu alam bisa punah? Bisa banyak faktor, bisa utamanya kan memang habitatnya ya, sudah hilang atau sudah rusak gitu ya. Kemudian juga eksploitasi perburuan yang tidak terkendali misalnya gitu. Itu biasanya faktor-faktor yang membuat terancam. Atau juga secara reproduksi mereka ini sangat sulit bereproduksi kan, karena pada satu primata ada yang spesies yang multi-female group ya. Nanti dalam satu kelompok dalam berkelompok mereka bisa kawin dengan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Seperti misalnya mereka panjang atau juga grup, maka itu populasi yang mereka kan di alam masih lumayan banyak. Tapi kalau misalnya kayak oa Jawa kan monogami. Mereka tidak bisa, misalnya satu jantan tidak bisa serta merta atau dengan siapa aja mereka bisa kawin gitu kan. Mereka harus memiliki keterikatan batin dulu kelihatannya ya. Mereka punya preference. Mereka hanya mau bereproduksi dengan satu individu yang memang sudah dia pilih. Oleh karena itu kan populasinya juga jarang di alam ya. Nah itu selain faktor-faktor tadi rusaknya habitat, kemudian ada ancaman perburuan, juga pola mereka bereproduksi yang mungkin aja sangat susah untuk bereproduksi. Begitu ya, Mas Gilang. Kemudian,
Baik. Apakah dalam pembelajaran menerima kepada atau sebelumnya harus tetap bisa mengadakan lagi atau harus ada secara khusus? Tapi di dalam pembelajaran ini sebentar. Oke. Saya maaf tadi kurang terdengar suaranya, jadi saya baca di ini aja. Apakah dalam pembelajaran ilegal? Oke. Pengumuman terima kasih. Baik, Mbak Sabila. Ya, jadi kalau kita sebetulnya begini, kalau kita ingin menghadapi tata primata, tentu harus ada legalisasi ya. Ada legal, surat menyurat, dan biasanya sih untuk tata primata itu akan sangat sulit untuk memperoleh izin ya, kecuali barangkali karena misalnya kok masih ada aja orang yang dipelihara gitu, itu barangkali bisa saja itu tanpa sepengetahuan, tanpa diurus surat-suratnya gitu ya. Kalau kasus kami memiliki salah primata, ada 3 spesies di sini, itu biasanya kerjasama yang pertama kan tadi jalan dengan safari, kemudian hasil sitaan. Hasil sitaan yang misalnya dari karantina seorang hutan, misalnya itu ada hasil sitaan, siapa yang bisa mengelola dan menangkarkan, itu biasanya biaya ke kami, jalan kami. Kemudian kalau ekor panjang, betul, kalau ekor panjang ini, kami pada saat menangkapnya harus memiliki izin penangkaran kepada kehutanan PKSDA. Ya, jadi itu itu berkala, kami harus izinnya. Kemudian indukannya juga harus kami ajukan berdasarkan kuota. Jadi kalau misalnya kami ingin menambah indukan baru di Pulau Tinggi, misalnya kita, kami harus mengajukan justifikasi yang memang bisa diterima gitu. Kenapa? Karena perlu indukan yang dari alam misalnya gitu kan. Dan itu kalau justifikasi kita kurang kuat itu tidak diizinkan. Dan apa namanya? Dan biasanya berdasarkan kuota. Kuota misalnya untuk tahun ini biasanya ini ada misalnya 100 ekor boleh ditangkap dan itu bisa ditangkap dari mana aja. Itu biasanya masih sistem kuota. Jadi secara singkat sih tentu kalau kita memiliki satwa liar harus mendapatkan izin dari yang berwajib, apalagi jika statusnya itu sudah termasuk ke dalam spesies yang genting atau endangered atau critically endangered species. Gitu ya, Mbak Sabila. Ya, saya bisa baca langsung ya. Bertanya mengenai sel punca, apakah ada batasan untuk jumlah atau jenis penyakit yang dapat diobati dengan menggunakan sel punca? Sampai saat ini belum ada batasannya, tapi sampai saat ini juga masih terbatas pengobatannya. Nah, jadi gimana? Jadi begini, hanya sampai sejauh ini untuk pengobatan itu banyak digunakan untuk tulang, kemudian juga jantung, terus kemudian yang diabetes, kemudian luka jaringan paling banyak, aging juga untuk aging untuk yang biar awet muda gitu ya. Jadi condition mediumnya itu media dari sel punca itu dimurnikan, terus kemudian di situ banyak growth factornya, banyak sitokinnya, kemudian disuntikan. Nah, itu biar awet muda ya. Kemudian juga banyak juga untuk yang luka bakar itu banyak. Nah, jadi selama ini untuk perbaikan jaringan. Jadi memungkinkan kalau misalnya ada jaringan yang rusak, itu bisa tidak terbatas pada jaringan apa saja, itu memungkinkan untuk diaplikasikan sel punca ini sebagai pengobatan regeneratif. Ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi dari saya khususnya
Terima kasih kepada Ibu Anata Rosia. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber, moderator, serta hadirin sekalian yang telah menyimak acara dengan sangat antusias. Semoga yang telah disampaikan dapat bermanfaat serta senantiasa diterapkan dalam hidup sehari-hari. Sebelum saya menutup acara pada hari ini, dimohon kepada hadirin sekalian untuk melakukan presensi. Kepada untuk link presensi tersedia di Google Chat. Sambil menunggu link dari panitia, kita ucapkan selamat kepada Saudari Nafiga dan Sabila sebagai pemenang pertanyaan terbaik. Nanti akan diumumkan oleh panitia. Dan selamat kepada Saudari Nanda Putri sebagai pemenang kuis yang sudah kita laksanakan pagi tadi. Sambil menunggu link presensi dari panitia, mungkin ada dari peserta yang ingin sharing-sharing bagaimana ini ilmunya yang sudah didapatkan dari para narasumber. Apakah ada yang bersedia untuk sharing-sharing? Tadi materinya bagus banget ya, keren banget. Baik, untuk link presensinya sudah tersedia di rumah. Peserta diharapkan untuk mengisi link tersebut untuk mendapatkan sertifikat. Selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat secara virtual kepada narasumber. Terima
Untuk sertifikat narasumber mungkin nanti akan langsung diserahkan secara email. Ya. Oh, sudah ada. Sertifikat ini akan diserahkan kepada Ibu Kasih Wilayah MSC. Terima kasih karena telah bersedia mengisi acara pada hari ini. Terima kasih, saya terima sertifikatnya. Semoga ilmu yang sudah diberikan bisa bermanfaat dan misalnya ada pertanyaan lanjutan atau ingin diskusi bisa langsung kontak dengan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya, ketika akan menyerahkan kepada Bapak Dr. Insinyur Bintang Iskandar MSI. Terima kasih karena telah bersedia mengisi acara pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga ada memberikan sedikit wawasan buat adik-adik tentang satu primata dan konservasinya dan mudah-mudahan bisa menjadi membuka sedikit wajah untuk adik-adik semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya, kita akan mengadakan sesi foto bersama. Diharapkan untuk seluruh peserta dengan hadir sekalian untuk menyalakan kameranya. Semua peserta menyalakan kamera. Dari panitia. Siap deh. Hitungan ketiga ya. Semuanya senyum. Satu, dua, tiga. Oke, baik, terima kasih. Hadirin sekalian, dengan ini saya selaku pembawa acara mewakili seluruh panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan atau perbuatan yang belum benar. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih semuanya. Terima kasih.